Dilansir dari radarsolo.jawapos.com, Julian Alvarez menjadi pemain pertama yang menyandingkan Piala Dunia dengan treble winner dalam satu musim. Alvarez juga memenangkan semua gelar domestik Argentina bersama River Plate dan trofi Copa Libertadores. Sementara dengan timnas Argentina, sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar, Alvarez membantu timnas Argentina berjaya di Copa America dan Finalissima. Mantan striker City dan timnas Argentina Sergio Aguero pun menyebut musim Alvarez sebagai musim brilian. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.